jamaah Alhamdulillah Alhamdulillah Alamin Kembali lagi di Islami tunda Jamaah Islami Indah yang dirahmati Allah Yang baru bergabung kita ingatkan lagi nih Hari ini kita sedang membahas tentang Hutang sholat nggak harus dilunasi Masa sih yang bener aja Nah ini kita akan melihat lagi sebuah tayangan ya Tayangan ada parodi katakan sholat Wah biasanya di TransTV lu katakan putus ya Kalau ini katakan sholat nih Coba kita lihat tayangannya Oke, usama lu terus paksa terus usama, lu paksa terus lo jagain sholat terus. Loh, eh, yang namanya sholat nggak boleh diundur-undur nih bisa kapan aja? Ntar gue kalau udah tua, gue bakalan sholat tenang aja udah. Eh, yang namanya sholat tuh nggak perlu nunggu tua dari sekarang mau sholat. Udah, lo nggak usah ngurusin gue. Udah, deh, mau sholat aja lah. Lu apaan sih? Wah, wah, wah. Ini udah mulai gabenis yoga nih. Ini kalau misalkan dilanjutin. Ini bisa terjadi hal yang tidak diinginkan, daripada terjadi hal yang nggak diinginkan, mendingan kita langsung uh, samperin aja usamanya ya, oke. Okay. Guys, kita langsung samperin sama, oke, okay. go, 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 go. Jadi gimana ya kalau misalnya kita bicara orang kalau misalnya mau sholat cuma pas sudah tua doang gitu ya kan. Tapi diantara kita ini sepakat kan, kalau sholat itu nggak boleh disuruh-suruh kan. Oh, ya orang, orang sholat nggak boleh, boleh disuruh. Orang sholat nggak boleh disuruh. Orang sholat nggak boleh disuruh. Kenapa? Karena lagi sholat. Lagi sholat, gitu. jangan disuruh. Tak selesai sholat baru disuruh. Tapi gimana nih, Bib? Nih? Lanjutannya, Bib. Mana udah mau marah. <laughs> ya, nah, lanjutannya, kan. Bib. Gimana cara ngitung sholat yang terdahulu nih? Yang udah terlewat nih. Kadang-kadang kita nggak hafal ya namanya manusia kan. Tempatnya lupa. Mungkin udah ribuan rakaat atau ratusan rakaat. Ternyata kita bayar baru berapa gitu loh, Bib. Ini mau aja penjelasannya. Gimana sisanya? Silakan Bib, tafadhol. Sama ada utang uh, jawaban tadi ya. Iya, benar. Supaya nanti oh ada enggak yang membolehkan sebenarnya tidak menggodok salat atau tidak wajib menggodok salat. Benar. Aa, ada seperti tapi mazhabnya sudah tidak eksis, mazhab Zahiri jadi Ibn Hazim yang pertama, Ibnu Taimiyah ya, kemudian Ibnul Qayyim. Nah, tiga masyaikh ini mengatakan kalau sudah bertahun-tahun sudah tidak wajib sholat hanya bayar sholat sunatnya artinya uh, bayar dengan doa taubatan nasuha memperbanyak sholat tunnah benar-benar menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala ini pendapat beliau ini pendapat menurut wahba zuhaili syad dan lemah jadi pendapat yang tidak mewajibkan kodok sholat ini syad artinya keluar rumus keluar daripada pendapat empat madhab yang semua mewajibkan membayar mengkodok sholat baik ditinggalkan sengaja atau tidak ditinggalkan dengan sengaja. Hanya tiga uh, ulama ini yang mengatakan tidak wajib mengkodok sholat. Seperti itu, jadi syad. Jadi intinya mayoritas ulama, jumhur ulama. Jadi kita nggak boleh protes, kita bukan lebih pintar dari ulama-ulama kita. Mengatakan, oh bagaimana? Sholat saya yang sudah bertahun-tahun susah dong. Tidak ada yang susah. Betul. Kalau pengen niat betul-betul hijrah dekat sama Allah, enggak ada yang susah. Silahkan bayar semampunya. Kalau pengajaran Imam Malik mengatakan satu hari, bayar buat dua hari kalau Imam Malik mengajarkan. Jadi dalam adhab Imam Malik itu mengajarkan satu hari nih, buat satu hari kita sholat lima waktu. Nanti kita sholat lagi buat bayar dua hari berikutnya itu menurut madhab Imam Malik. Tapi dalam madhab yang lain kapan saja boleh, kapan saja boleh dan tidak kalau dan menurut madhab Imam, Imam Malik juga harus tertib. Misalnya dia ninggalin dohor, asar, maghrib, ibu isya. Dia enggak boleh godok uh, asar dulu, dia harus godok zuhur uh, dulu misalnya itu bit tertib dengan tertib. Cuman kalau sudah bertahun-tahun di zaman jahiliyah kita meninggalkan sholat. Bagaimana cara menghitung? Lupa tidak usah dihitung-hitung. Lebih kurang urusan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Dikatakan dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, orang punya hutang kepada Allah itu lebih wajib dibayar. Hutang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi yang lebih gampang diajarkan ketika kita sholat. Misalnya ini sangat-sangat gampang dan kalau memang pengen usaha pasti bisa dan tidak sulit. Misalnya kita sholat duhur. Usoli, mana prakteknya nih ya. Kita praktek sedikit nih misalnya. Ya. Usoli fardoduhri arba'a raka'atin. Adaan, nah, kita kan sholat adaan. Namanya adaan itu filhal, apa artinya adaan langsung. Oh Habib bisa saya nggak ngerti bahasa Arab. Bisa bahasa Indonesia boleh. Saya niat sholat zuhur empat rokaat sekarang. Artinya adaan filhal dengan waktunya. Sholat adaan. Kemudian selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diri lagi untuk sholat zuhur yang kedua. Niatnya bukan adaan, tapi niatnya Kelembutan sebagai ganti yang sholat pernah kita tinggalkan, jadi sholatnya dobel. Enggak harus be sholatnya so, habis sholat duhur. Kita sholat duhur 10 kali, nah mundur orang, taubat enggak jadi yeah. taubat orang. Artinya lebih gampangnya habis sholat duhur, sholat duhur lagi sekali aja. Kemudian habis sholat asar, sholat asar adaan, kemudian sisa bangun lagi habis sholat habis salam, sholat asar kodokan seperti itu. Kalau dia lakukan itu satu tahun, dia sudah kodok satu tahun. Oh iya, masya Allah. Kalau dia lakukan itu istiqomah selama satu tahun, berarti satu tahun sholat dia sudah terbayar gitu. Yeah. Terus meninggal dunia belum sempat semuanya, insya Allah dapat ampunan karena niatnya sudah ingin membayar. Masya Allah, terima kasih banyak Habib. Jazakallah khairan kasiron ilmunya. Nah sekarang kita lanjut lagi nih buat jamaah Islam itu indah yang ada di rumah. Mungkin banyak orang yang niatnya udah ada nih, tapi banyak ada faktor-faktor yang suka tanpa sadar ini. Yang bahkan uh, apa ya, suka jadi lalai gitu loh. Bahkan ada sebagian orang menggampangkan. Padahal jika ini dilakukan, kita uh, uh, harus bayar sholat. Tetap ini yang namanya hutang ini kalau kata guru-guru kita tadi, sepakat harus dibayar. Nah sekarang faktor-faktor apa sih yang perlu kita tahu? Ini yang membuat kita tuh malas, lalai, bahkan menggampangkan. Supaya kita tuh enggak bayar-bayar, ntar aja, ntar aja, ntar aja. Ustaz Syam, Ustaz Syam biasanya anak muda soalnya. Kalau yang tua-tua gini <laughs> Ayo, mah biasanya sudah, sudah insap. Yauddin. saudara Bismillahirrahmanirrahim. tabik guruku kembali Ustaz Maulana, Habib Mas Fadli serta para alim ulama di Allah Subhanahu wa taala. Lanjut lagi nih, faktor yang membuat kita akan mengkodok salat. Yang pertama, dalam riwayat disebutkan bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan peperangan itu memimpin para sahabat untuk salat zuhur padahal sudah terlihat musuh di hadapan beliau, saking pentingnya salat itu. Sampai dikenal ada yang namanya salat khauf ya, salat dalam peperangan. Maka Rasulullah sama sekali tidak pernah untuk tinggalkan sholat bahkan dalam keadaan peperangan. Walaupun ada riwayat mengatakan bahwa pada saat perang khandak yaitu sholat uluhur, asar, maghrib dan isya. Maka ketika sudah dimungkinkan untuk melakukan sholat beliau pun mengkodok keempat sholat itu. Ini ada hmm. salah satu riwayat. Ini cuma ke mal doang lewat sholat. <laughs> Subhanallah. Ini Nabi SAW dalam keadaan peperangan, Nabi SAW memanggil untuk para sahabat untuk sholat zuhur berjamaah. Lalu apa jawaban para sahabat? Seandainya pada saat itu disuruh pilih antara jiwaku dan anak-anakku dan peperangan dan sholat, maka aku memilih untuk sholat. Saking nikmatnya sholat pada saat peperangan tersebut. Subhanallah. Jadi sahabat mengatakan demikian. Lalu Jibril alaihissalam datang membawakan wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. idha minkum. turun ayat bahwasanya ketika engkau melaksanakan salat tersebut di hadapan mereka itu adalah salat yang terbaik salat yang terindah dari Allah subhanahu Wa ta'ala dan itu adalah senjata melawan musuh-musuh maka yang pertama dalam keadaan peperangan pun Rasulullah masih melaksanakan salat Kemudian yang kedua orang yang mana lagi orang yang akan mengkodok salat yakni orang yang berada dalam perjalanan loh kok mengkodok sholat sih orang dalam perjalanan ketika seseorang misal ada orang yang sudah berniat takhir ya ketika dalam perjalanan oh nanti sholat zuhurnya ditarik aja ke asar namanya jamak takhir jamak takhir harus niat dalam hati pada saat dia di waktu zuhur nanti saya sholat zuhurnya di waktu asar aja saya niat jamak takhir di waktu asar ternyata pada saat waktu asar ternyata terjadi kemacetan panjang tidak memungkinkan untuk mampir untuk sholat untuk jamak takhir. Akhirnya had, sudah dekat dengan waktu maghrib. Dia tadi belum sholat duhur, belum sholat asar, udah dekat waktu maghrib. Maka apa yang harus dilakukannya? Maka dia akan sholat di dalam mobilnya atau di dalam kendaraannya. Namun sholat di dalam kendaraan itu adalah tidak menjadi syarat sah sholat. Ada yang kurang. Misal dia bergerak. Kemudian dia juga tidak menghadap kiblat Apakah sah solatnya? Sah solatnya, tapi sesampainya di tujuan dia harus mengkodok solat duhur dan asar tadi. Sekedar apa solat yang di dalam mobil tadi? Sekedar untuk menggugurkan kewajiban. Enggak boleh juga kita menggampangkan. Ya udah deh kalau gitu kan enggak enggak sah ini. Ya udah enggak usah solat. Enggak, Solatnya apa? Solat untuk mengganti yang namanya menggugurkan kewajibannya sebagai seorang muslim karena dia sudah terlanjur untuk niat untuk takhir jamak takhir. Nah yang kedua ternyata solatnya enggak ketemu air ya nggak ketemu air maka dia yang namanya mau bertayamum dalam madhab syafi'i tidak ada tayamum di jok mobil tidak ada tayamum di dinding yang ada tayamum di debu. Maka dia dianggap orang yang tidak menemukan air dan juga tidak bisa menemukan debu. Maka dia sholat tanpa menggunakan air, tanpa menggunakan debu. Sah sholatnya, sah sholatnya. Namun nanti setelah sampai dia wajib untuk mengkodok sholatnya. Karena tadi sholatnya hanya sekedar menghormati waktu dan juga menggugurkan kewajibannya. Siapa lagi yang akan mengkodok sholat tadi? Tidak adanya air dan tanah. Kemudian adalah orang-orang yang ter yang tertidur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau ini sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan untuk orang-orang yang tertidur ataupun lupa maka mereka segera untuk mengganti sholatnya ketika mereka mengingat jadi subhanallah ada beberapa faktor yang membuat kita semua wajib untuk mengkodok sholat kita. Dan sepakat para ulama bahwasanya sholat itu adalah pembeda antara kita dan kaum musyrikin. Maka mari teman-teman sekalian jamaah milenial mulai dari sekarang jangan kita menggampangkan sholat. Lihat Rasulullah SAW dalam keadaan peperangan saja beliau mengumpulkan para sahabat untuk berjamaah. Kata, kata sahabat seandainya mungkin itu pasukan musuh menyerang maka kita kena tapi tetap untuk melaksanakan sholat berjamaah, Allah taala. Masya Allah. Jadi Allah itu memberikan kemudahan-kemudahan sebenarnya buat iya. kita sebuah seperti tadi apa yang disampaikan oleh guru kita Ustaz Syam. Bahkan ada kita pada saat kita menghormati waktu ini kita boleh sholat tanpa ada wudhu sama sekali. Tapi tetap ya hukumnya tadi kita jelas dari guru kita Habib Muhammad Syahab dan juga Ustaz Maulana juga Ustaz Syam harus dibayar. Jadi itu hanya menghormati waktu. Sekali lagi jamaah ya. Jadi jangan sampai salah nanti dipotong-potong nih atau dipenggal-penggal nih. Jadi semuanya nggak bener nantinya takutnya. Nah sekarang buat jamaah yang ada di rumah gimana? Udah ngirim pertanyaan belum? Oke kalau udah ngirim pertanyaan langsung aja yuk kita masuk ke segmen. Tanya dong Ustadz. Kami semua tanya, Kami semua tanya dong Ustadz. Ustadz. Insyaallah ta'barakallah, makasih banyak jamaah yang sudah bergabung di Islam itu indah. Hari ini tepat 20 syawal, 1.442 hijriah. Berarti tinggal 10 hari nih masa yang mau puasa syawal, masih ada kesempatan puasa syawal. Masih ada, puasa sawal. injury time tapi saat. Nah, ya. Kita sambungkan dulu ke layar para jamaah supaya bisa ya. dilihat juga. Kita buka Instagram Islam itu indah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lihat sudah mudah tersambungkan. Kita atau belum nah kita cari pertanyaan-pertanyaan yang kemarin sudah ditanyakan yeah. alhamdulillah ini oh, yeah. baik postingan dimana... terbaru Posti... bukan saat ini postingan yang oh, dimana yang pernah, oh yang ini yang sebelum-sebelumnya sebelum ya. nah, ini Islam itu indah hutang sholat nggak harus dilunasi ada pertanyaan ini menarik banget saat ini dari Ed regiana underscore Murphy assalamualaikum apakah sholat yang pernah ditinggalkan di masa lalu itu memang wajib dan harus dibayar Lalu kalau jumlahnya dan berapa tahunnya lupa bagaimana? Mohon penjelasannya Ustadz dan Ustazah. Jazakallah khairan. Ek, uh, from Key West, Florida, United States, Amerika. Masya Allah, jamaah dari Amerika ya, Ustaz. ya Saya selalu suka sekali Islam itu indah. Biarpun jam berbeda. Tapi insya Allah selalu nonton dan belajar memperbaiki diri saya dan sambil menuntun suami saya yang belum lama menjadi muallaf, alhamdulillah. Semoga Allah Taala menuntun kami di jalan yang baik, amin. Mohon doanya, insya Allah Makasih banyak tawaran Allah ini luar biasa. Saya langsung tegaskan bahwa tadi kita alhamdulillah sudah dijelaskan oleh Habib tentang perihal tentang mengkodok salat. Nah, dalam hal ini orang yang mualaf itu harusnya memahami beberapa hal, memahami dasar agama Islam sesuai kemampuan dan dianjurkan untuk ada pembimbing. Nah, dan salah satu pembimbingnya adalah alhamdulillah menonton Islam itu indah. Kemudian ada baiknya eh uh, uh, membaca terjemahan Al-Qur'an. Iya, jadi kalau kita lagi belajar Al-Qur'an, enggak apa-apa pakai terjemahan, tapi ingat ya terjemahan dari departemen agama yang sudah dijaga uh, keamanannya dari para alim ulama atau majelis ulama. Kemudian yang berikutnya membaca buku-buku Islam dan buku-buku Islam juga dilihat referensinya dari mana aja. Dan yang berikutnya ke menjaga keseimbangan, keseimbangan dalam al apa? Keseimbangan dalam al gimana kita menjaga agama kita. Jangan jangan gini ya. Kadang kala orang mencari perbedaan pendapat jangan kita belajar dasar-dasar aja makanya alhamdulillah bela kita dulu pesantren itu diajarin yeah. sapi natun aja tali memutar alim kita kita dasar jadi enak itu gitu ya Pak Ustadz masih yeah, yeah, di postingan yeah. yang sama postingan yang sama buka sama -sama. komentarnya iya hmm. ah. ya yang ini gini saja uh, supaya buka komentarnya Tabe ah. oh iya yeah. Bismillahirrahmanirrahim Uh, nah, dari ya nomor dua, Ustaz. Nah. nomor dua Coba, berarti umroh, uh. umroh Nur Kolili. Assalamualaikum. Saat waktu saya kerja di Taiwan, Wih hebat semua nih. Wah, tadi ya. Ya, sekarang di Taiwan. Waktu bekerja eh, kerja di Taiwan di bulan pertama saya tidak bisa mengerjakan salat karena dilarang sama bos. Ada sekitar tiga minggu Pak Ustaz. Tapi setelah saya alhamdulillah bisa mengerjakan salat maupun sambil sembunyi-sembunyi. Bagaimana saya mengganti salat yang tiga minggu itu yang saya tinggalkan Ustaz. Terima kasih banyak jawabannya. Alhamdulillah ala kulli hal mbaknya tahu berapa jumlahnya. Jadi ya udah ya langsung bayar sesuai dengan jumlah yang yang ditinggalkan pada saat itu. Apalagi mbaknya meninggalkannya karena dalam dalam keadaan dipaksa atau karena memang tidak tidak mampu untuk melaksanakan pada saat itu karena dijagain oleh majikannya. Maka sekarang mbaknya sudah dalam keadaan aman, sudah dalam keadaan bisa melaksanakannya, silahkan dihitung berapa yang ditinggalkan. Tadi sudah dijelaskan oleh guru kita Habib Muhammad cara membayarnya setiap misalnya habis sholat zuhur, sholat zuhur kembali. Habis sholat asar, sholat asar Jadi kembali. Jadi selama tiga minggu. Selama tiga minggu itu adalah untuk membayarkannya. Jangankan satu minggu atau tiga minggu yang meninggalkan sholat sepuluh tahun pun atau lima tahun pun silahkan membayarnya dalam jangka waktu berapa lama dia tinggalkan seperti itu pula dia akan membayar hutang sholatnya jadi simple mbak silahkan dibayar selama tiga minggu tersebut ataupun misalnya ada sholat yang ragu-ragu pada saat itu saya sholatnya nggak tahu sahkah tidak karena saya dalam keadaan ragu-ragu saya nggak tahu udah nyampe empat rakaat atau nyampe tiga rakaat doang karena saya takut maka silahkan mengkolboknya tabe ini Ustadz masih ya, ada ya, pertanyaannya ya, ya. Apa hukumnya orang mau sholat, Ustaz? Mau kodok sholat salat untuk orang tuanya Hah? atau pasangannya? Nah, kalau tadi kan untuk diri sendiri, insat. Ya. Tapi ini untuk keluarga yang sudah meninggal ataupun sakit, bisakah seperti itu? Saya. Atau cukup bayar denda atau fidyah? Ah. Nah, itu dia. Kalau saya waktu almarhumah meninggal, saya dia. bayar sholatnya. Oh. Saya umni, tanya berapa meninggal, iya, berapa sholat yang tertinggal? Oh, sholat terus, sholat. cuma waktunya masuk rumah sakit, asar. Oh, jadi saya hitung. Jadi oh. setelah itu aku, aku bayar semuanya oh, supaya nanti. tenang hatiku. Oh. Tapi mau tahu penjelasannya? Iya, 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 mau iya. tahu penjelasannya? Lalu iya, lanjut? Mau Ustaz. Setelah yang satu ini? Oh kalau begitu Jadi ada, ada tiga caranya sebenarnya. Oh ada caranya. Jangan hmm. kemana-mana. Tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Kita praktek nanti ya.